Oke, sahabat YouTube, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya coba akan mengaplikasikan ya beberapa alat bidik yang ada di unit saya. Oke, jadi ini penampakannya yang sudah saya pasang. Ini ya. Ini penampakannya cukup bagus. Ini tinggal didorong. Ini sudah masuk ya. Oke. Kita coba pakai yang red dot ya. Sebentar. Oke. Ini tinggal didorong, dia akan terbuka. Sangat cocok. Cukup bagus. Oke, kita coba di pakai yang red dot ya. Apakah masih bagus, cocok? Jadi ini ada baut, kita buka dulu bautnya. Kita kendorin sampai dia sampai tercabut bautnya, baru kita dorong ke bawah. Ini sudah terlepas. Tinggal kita pasang yang red dot. Kencangkan bautnya yang di samping. Oke. Penampakannya seperti ini. Ini hanya ada warna hijau aja lampunya ya. Oke. Kita coba pakai yang satu lagi, apakah masih cocok? Kita kencangkan bautnya seperti ini. Tinggal didorong. Cocok, baik. Bagus. Oke ya. Kita buka lagi. Kita pakai yang kali 4. Ini yang kali 4. Ya, penampakannya seperti ini. Kita pasang magazinnya. Oke, ini sudah masuk. Kuat. Ini semi auto, ini full auto. Oke. Bagus. Jadi menurut kalian lebih cocok pakai yang mana? Pakai yang red dot atau ini, atau pakai hollow sight yang full metal, atau pakai EOTech dummy, atau yang pakai kali 4 yang saya pakai di unit ini.
Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di channel saya. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.